Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 4 Oktober 2023. Berita utama, gimmick Pilpres paket Prabowo-Ganjar. Wacana duet pasangan Prabowo-Ganjar ramai diperbincangkan jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 19 Oktober bulan ini. Duet pasangan ini dinilai akan menjadi perkawinan besar dan dipastikan akan mendominasi kontestasi Pilpres dengan peluang kemenangan besar. Berita selanjutnya, warga lalai tolak reklamasi. Rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan reklamasi ditolak oleh warga lalai. Warga lalai menganggap reklamasi tersebut akan mengganggu ekosistem di sekitar pulau dan akan menyebabkan penghasilan warga lalai yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan akan punah. Berita terakhir, pengadaan rumpon dan tanam pohon pisang. Salah satu program dari Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar, adalah meningkatkan produktivitas laut dan sektor pertanian. Dua agenda yang telah dirancang, yakni pengadaan rumpon dan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai penghasil pisang terbesar di dunia. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.